Mukmuk euy. Oke guys, kita akan panen lobak. Aduh. Hari. Kita akan panen lobak madu yang sangat indah. Lobaknya guys. Lihat ya. Di sini juga nyampe ini mah. Ya, mudah-mudahan madunya itu mantap ya. Oh. Terbang dia ya. Nah. Ya. Waduh. Lumayan gede, guys. Banyak ya. Wih, mantap ya. Madunya. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Mantap, guys. Madunya ya. Kembung. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu masyaallah ala sayyidina Muhammad. Wih. Madunya mantap, walaupun belum segel ya. Mel banget ini mah. Muhammad. Wih. Madunya mantap, walaupun belum segel ya. Wah. Well banget ini mah. Pengasapannya nyala, guys. Tuh kan, kasihan ya. Tuh. Madunya, euy. Camuk-muk, euy. Wah. Mantap. Mantap ya. Bismillah, kita eksekusi ya. Aduh. Oh, belum selfie. Lupa saya. Selfie dulu ya. Maaf. Sebentar saja ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di hari ini ya, kita melakukan panen lebah madu api sudah sata, guys. Dan ini contoh madunya, guys. Sudah mulai ngisi lagi ya. Nah, guys. Ini lebah-lebahnya ya. Nah, ini induk-indukannya ya, anak-anaknya. Dan ini mukanya yang panennya. Well, ya. Tuh, wih. Mantap, 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 guys. Kita eksekusi. Mantap, guys, madunya ya. Wih, tuh, wih. Ketusuk. Walaupun belum disegel ya. Alhamdulillah ini. Sekarang sudah musim bunga kalian raya lagi ya. Madu yang super lezat. Super enak pokoknya mah. Madunya. Wah. Kalau mau beli madu ya, langsung hubungi admin kami ya di Pelogrebah Madu Indonesia. Karena madu yang kita panen ini benar-benar 100% murni ya. Jangan diragukan lagi ya. Karena kita kalau memanen itu selalu membuat dokumentasi pemanenan. Nah, contohnya salah satunya yang selalu kita upload di YouTube Pelogrebah Madu Indonesia ya. Bismillah. Mantap ini madunya, guys. Sebelah lagi kita iris.
Nah, alhamdulillah ya. Ini panen yang perdana. Mudah-mudahan nanti panen yang kedua kalinya mantap juga. Lihat madunya, guys. Kaliandra banget ya. Tuh, wih. Madunya, guys. Mantap. Mantap. Wih. Mantap banget. Alhamdulillah ya. Sudah selesai panen madunya. Nah, dan kita turun. Biarkan si lebah ini. Nih. Nah, ya si lebah ini di sini bersarang lagi dan menghasilkan madu lagi, oke? Okay? Well, wassalam. Gitu guys, banyak ya yang barusan kita panen. Ini madunya ya, Mister Kaliandra guys. Wah, mantap. Alhamdulillah ya, poin kita hari ini. Oke, kita bersihkan. Thanks. Itu di atas. Ayo, jalan ke sana. Ya. Padahal menjeng shooting, oi. Aduh. Di sini mereka tadi. Hei. Ada kabar mereka. Sini aja lah. Bener mau kita bersihin dulu polennya dulu, tapi jangan. Oke okay, ya, kita kalau sesudah memanen selalu membersihkan polennya seperti ini, polen supaya gimana ya. Gitu supaya rasanya adalah apanya ya. Supaya gimana itu Kang, ini supaya nantinya tidak tercampur dengan madu murninya ya, karena di polen itu kalau tercampur sama madu nantinya akan berdampak pada rasa enggak? Kalau berdampak adalah sedikit. Kalau yang kelihatan biasanya itu kalau di botol itu dia naik ke permukaan. Dia itu nantinya paling atas. Kalau polen itu jadi kelihatannya kotor. Jadi kalau kita bersihkan nanti dikemasnya madunya aja. Wah, alhamdulillah pasti mantap.